Saya sampaikan kepada tim, Pak Kauri sudah sampaikan juga, tadi saya dengar pada saat transit, masih diganggu juga di Pak Kauri, kebetulan saya dapat di sini ada art, ada culture, nah culture di daerah sini Pak, kadang-kadang culture premanismenya tinggi. Ini saya dengar tadi masih ada yang PT POS membuka gerai BMKM ya. Ini masih dimintain sama loreng-loreng Pak, tapi bukan loreng hijau Pak, nanti Pak Tandim juga bilang itu loreng, bukan loreng hijau, lorengnya memang lorengnya sama Pak, loreng sama di kantor pos, lorengnya warna orange. Saya bilang kantornya mendekatan juga di kantor pos, di belakang sana ada kantornya juga, bukan sama kantornya, itu yang minta-mintain uang Pak Tandim, Pak Tandim, Pak Tandim. Jadi kalau ini tidak bisa kita hapus, kita berantas, bukan hanya kreativitas yang tumbuh di sini Pak, premanisme pula ikut timbul di sini, ini lucu juga Pak. Masa nanti di dalam pos club menimbulkan tingkat premanisme yang meningkat, makin tinggi Pak. Jadi tolong Pak Dandim, Pak Kapolres sama-sama PR kita, bukan hanya fisik yang sudah selesai.